Kita awali informasi pertama dari Kota Malang, saudara. Satu buah mobil dan motor milik pengemudi ojek online tertimpa bangunan saat terjadi hujan lebat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Kejadian ambruknya bangunan teras rumah ini terjadi di Jalan Raya Sawejajar, Kota Malang pada Kamis sore. Kejadian berlangsung saat hujan lebat mengguyur Kota Malang termasuk kawasan Sawejajar. Teras rumah yang ambruk menimpa sebuah mobil dan satu motor milik pengemudi ojek online yang sedang berteduh saat hujan. Suandi, saksi mata di lokasi kejadian, mengatakan saat teras rumah ambruk, di dalam mobil ada 3 penumpang, yakni 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil, sedangkan pengemudi ojek online yang sedang berteduh mengalami luka di kepala dan kemudian dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Ada orangnya? Ada, 3 mas, bapaknya sama anak kecil. Tapi kebetulan pas kena tengah, dia belum turun itu. Mungkin belum dipaten, dimatiin katanya. Terus setelah itu dia langsung lari. Kamis sore hingga petang hujan lebat disertai angin melanda Kota Malang. Hujan lebat ini terjadi selama hampir 3 jam. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.